Salam buat semua. Pada hari ini saya akan beristirahat ke Bandung. Di samping itu saya akan singgah di beberapa kampung untuk menikmati suasana desa yang sangat hijau. Ayo kita saksikan suasana desa di Bandung. Alhamdulillah, dalam perjalanan dari Jakarta ke Bandung, singgah di pit stop untuk berehat, solat dan makan. Jadi ada special di dalam masjid ni. Mari saya tunjukkan. Sebelum itu sedikit gambaran ya keadaan pit stop di Jakarta, antara Jakarta dan Bandung. Yang saya tertarik dengan masjid ini, dia berkonsepkan open, udara segar, fresh dan tiada karpet. Okey, yang paling menarik sekali, anda lihat di lantai ni, ini adalah tile, bukan karpet ya, it's a tile, sangat licin. You can see reflection daripada lampu atas. So pertama kali saya melihat sejadah berkonsepkan tile. Okey, sedikit gambaran tempat pit stop untuk highway. Oh, macam-macam boleh makan, ada bubur, ada ubi celembu. Apa ni? Sabar Jaya, bakso, kopi kenangan dan tahu semadang. So, don't worry kalau kamu lapar. Inilah sedikit sebanyak gambaran jalan on the way nak ke Gunung Parang. Sekarang kita melewati kampung. Memandangkan perjalanan yang di luar jangkaan kita, jadi terpaksa mengubah plan last minute untuk cancel kerana mobil tidak sesuai untuk ke Gunung Parang. Hanya motorcycle saja yang sesuai untuk ke Gunung Parang. So, we cancel our trip to Gunung Parang sebab jalan teruk sangat. So, kita main drone sahaja.